teman-teman, balik lagi bersama gue Phoenix. Di video kali ini kita bakal bermain Minecraft lagi ya teman-teman. Yey, seperti biasa kita bakal bermain Minecraft dan sini kita bakal showcase map lagi ya teman-teman ya. Tapi sini kita nggak bakal showcase map parkour dulu. Judulnya adalah Find the Button RCH dan apa ya? Find the Button RCH dan CP versi 1 ya teman-teman. Oke, di sini kita bakal bermain Find the Button lagi buatan Rinaldi CH ya teman-teman. Ya, yang waktu itu ya bentar mana ya? Tadi kayak ada deh Rinaldi CH. Oh, ini dia Rinaldi CH. Oke, okay, welcome. Oke. Okay. Jadi ada bawahnya ada tulisan welcome creator Rinaldi CH dan CP. CP itu apa ya? Oh, ini kali ya kursus pumpkin ya kayaknya teman-teman. Iya, iya benar. Oke, okay, seperti biasa kita baca-baca dulu. Ini BTW lobinya kecil banget teman-teman ya. Sempit banget cuy jadinya. Keinjek terus. Sorry. Oke, okay, kita baca rulesnya. Rulesnya adalah game mode E, oke, okay. Game mode adventure ya teman-teman. Yang konten creator jangan lupa kasih kredit, oke. Okay. Saran pakai split control biar gampang, oke. Okay. Oke, okay, terus kredit itu kreatornya ada Rinaldi CH dan Cursed Pumpkin. Bantu tembusin 100 subs dan 500 subs, terima kasih. Oke, okay, let's go. Terus juga ada ini Rinaldi CH, mungkin kayak pesan dia. Halo, jangan lupa subscribe guys. Oke, okay, jangan lupa subscribe guys ya. Terus juga terima kasih yang udah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan. Oke, okay. Jika kesalahan pada map ini, mungkin harusnya jika ada kesalahan ya. Jika ada kesalahan pada map ini, bisa langsung laporkan di kolom komentar. Jika ada saran untuk map kedepannya, bisa dikasih di kolom komentar. Oke, okay. Itu sudah ada kursus pumpkin. Selamat bermain. Untuk mulai pencet tombol di bawah sini. Oh ini. Oh, oke. Okay. Level 1 cave. Kita dikasih cooked beef atau daging matang. Ini ada button. Oke, okay, enggak ada button. Ya ampun bener. Biasa guys, enggak mungkin segampang itu. Nih mungkin nanti di atas ada button, tapi kayaknya enggak ada. Soalnya di bawah enggak ada comment block. Terus ini ada sesuatu kah? Ini apa nih? Ada dispenser. Dapat main card. Oke. Okay. Kita suruh main ginian kah? Main card. Oh, gua ngerti ini ada jalan. Tapi sabar, gua pengen pencet yang ini dulu. Ini bukan ya? Sih ya betul bukan. Oke, kayak kita disuruh naik sini sepertinya. Nah, oke, naik. Nah, kita turun. Nah, oke. Kita turun lagi. Apakah ini betul? Oh, benar. Oke, benar. Level 2. Oke, enggak terlalu gampang. Enggak terlalu susah ya, teman-teman. Level 2 farm enggak ini kayak bukan. Kayak enggak mungkin sedekat-dekat ini deh. Kayak enggak mungkin dekat-dekat, guys. Sebenarnya ada jalan sih ya, ini enggak ada. Ini gua ada jalan nih. Kayak di sini enggak mungkin soal dekat banget ke gua rada curiga, guys. Jadi di sekitar sini. Lah bener kan gua gitu guys. GG guys ya, udah sering bermain Find the Button dan juga parkour, jadi udah sedikit hafal lah ya pergerakannya buat naruh jebakan. Ini apa nih? Ini ada jalan kayaknya. Ini bukan deh. Ah ya kan bener guys, bukan. Pokoknya kalau dekat-dekat itu kayak bukan guys, dekat tempat spawn itu kayak enggak sih jebakan guys. Tadi gua dari mana ya? Sini ya. Tadi gua dari sini. Ini ada bacaan apa nih? Aduh kebakar, hati-hati awas terkena api. Udah kena api. Ya ampun. Yaudah coba kita sekalian cek yang sebelah sini ya. Boom. Bener. Oke, okay, level 4. Ya gampang banget teman-teman ternyata ya. Oke, okay, level 4 NCT. Ini ada batu kayak bukan, pasti meninggal. Ah ya benar meninggal. NCT, oke. Okay. Lah dia ada Salker. Ah, ayo. Oke, okay, tadi kasih terbang. Bisa keluar map dong gua. Oh, enggak bisa guys, kasih barir. Kita bisa naik sini. Enggak, ini kayak mati. Enggak mungkin sedekat ini. Kita cari tempat dulu guys. Ini kayaknya enggak sih. Gue yakin enggak cuy. Ini enggak. Bukan. Gue enggak yakin guys. Pasti ini mati. Oh ini ada orang. Apa ini? Pumpkin. Apa dia? Kasian udah capek-capek parkur malah mati. Enggak, saya tidak parkur. Saya melayang. Elay, mati dong gue. Oke, itu ternyata peringatannya buat itu ya. Oke, ayo Bang Salker, terbangin aku. Wih. Oh ini ada jalan. Udah bang. Di sini ada jalan ternyata di pojokan. Ayo turun. Nah, akhirnya jatuh. Boom. Nah bener kan. Oke, easy level 5. Ini pandanya lucu amat. Ngapain ya? Lucu amat dia tengkurap begini cuy. Lucu. Lucu. Aduh lucu banget panda ya guys ya. Ini lucu banget dia lagi tengkurap kayak gini. Ngapain ya ampun. Oh my god, itulah panda. Saya suka panda lucu ya teman-teman. Oke, sini ada jalan, tapi kayaknya sih ya elah seperti ini lagi. Boom. Oh, bukan, aman. BTW ada suara blast, guys. Ada suara blast, gue denger suara blast. Blast yang di Nether itu loh. Set. Mungkin nanti di ada level Nether ya, mungkin. Coba kita naik. Mungkin disuruh parkour, soalnya ada parkour di sini. Dari sini ada button. Oke, bakal mati, kemungkinan besar mati, guys. Boom.
Ya, sudah kuduga pasti mati, guys. Jadi berarti di bawah sini ya kemungkinan ya. Tadi mana ya? Oh, bawah sebelah sana. Nih, berarti kemungkinan di sekitar sini, guys. Ini kayak deh. Kan. Ini. Wah, bener ternyata. Oke, nice. Level 6 Mushroom Biome. Oke. Nah, ini biome sapi-sapi jamur nih. Kagak mandi-mandi nih, guys, ya. Kalian mandi, guys, kalau nggak terjamuran nih kayak sapi nih. Betul ini kemana ya? Ini nggak ada, guys. Sini kah? Ini gue curiga sih di jamur sih. Wait, kita suruh parkour mungkin. Set, oke. Nah, ini ada button. Ya elah, mati. Sabar, atau di sini kali ya? Ah, ini ada sapi nih. Bang, misi bang. Ini bisa keluar lagi. Ah, sorry gue bunuh ya. Ya elah, gue juga kena karma dong gue. Ya udahlah, kita cari lagi. Ini kayaknya sih di dalam jamur nih, guys. Gue curiga, guys. Soalnya ada jamur nih. Ini buat apa nih? Tuh, ada comment block tuh. Gue lihat ada comment block. Oh, itu apa ya? Oh, itu di atasnya ada button. Gue gak lihat. Pak. Boom. Nice. Let's go. Easy ya, guys. Ya, level 7. GG. Nah, ini ada nether kan, bener. Soalnya ada suara-suara bless. Kita suruh... Aduh, kesini. Nah. Nyerang gak dia? Sebuah juga ya. Nyerang, cok. Astaga. Bro. jangan diserang lah. Ntar gue mati, bro. Ini ada button. Mati. Oh, enggak. Sabar nih, gue diserangin, guys. Ini pasti ada jalan. Aduh, tapi gue sekarat, guys. Kena bless. Tunggu, sebentar. Yaelah, blessnya nungguin lagi. Gimana dong, guys? Atau di bawah sini ada... Oh, ada jalan juga, bener. Nice. Di map yang kemarin juga kan ada jalan di bawah lava ya. Jadi gue udah tahu juga. Ini mungkin ada sesuatu. Aduh, bukan. Oke, kemungkinan besar berarti di dalam sini. Hyo, lompat. Ayo, cepetan. Lah. Gak ada, guys. Tapi tadi ada jalan ya. Ada jalan gak sih? Coba, sekali lagi. Ada jalan sih. Gak ada, guys. Gak ada. Itu cuma tipuan doang kayaknya. Oh, itu tuh ada button. Ya ampun. Itu ada button, guys. Bentar. Sabar. Gue ada curiga tadi. Oke, bener ternyata ada button. Ada dispenser, guys. Oh, ini fire resistant. Oh, gua ngerti. Wait. Kita di bawah tadi kan kayak semacam jalan tuh. Tapi lava semua. Nah, jadi kayak gini nih. Gila, apakah benar teori gua? Nah, benar kan? Nah, let's go. Easy. Easy mati mulu dari tadi gua. Ya udah, enggak apa-apa. Kita di level 8. Ini ada berapa level ya? Gua enggak lihat dulu tadi ada berapa level, guys. Ini enggak tahu, mungkin ada 10 atau 20, mungkin enggak tahu, 15 kali. Ya kita coba main aja ya, teman-teman ya. Semoga aja enggak terlalu cepat juga episode kali ini untuk bermain map Find the Button. Nah, ini button nih. Ini bukan button itu kan ya. Kita disuruh cari button di mana nih? Kayak gua curiga di dalam mungkin. Aduh, ini gelap gini lagi si Bambang. Aduh, ini gelap gini, guys. Wait. Di sini enggak ada apa-apa. Di bawah kasur mungkin ya? Enggak ada. Kita suruh kemana nih, guys? Atau di bawah sini? Di bawah sini bisa enggak? Ini di bawah sini nih. Ini ada button. Mati dong, kaget gua. Oke. Oh, ini bisa di sini nih. Aduh, bukan juga. Woi. Di mana, guys? Di bawah sini enggak? Oke, berarti kita di sebelah sini mungkin ada kali ya? Wah, enggak ada juga, guys. A few moments later. Di mana ya? Dalam rumah, tapi kayaknya enggak ada, kecil banget rumahnya, cuy. Enggak ada celah buat naruh gitu loh. Di bawah kasur juga enggak ada. Di dekat chest juga enggak ada. Ini kemungkinan di luar berarti. Di mananya tapi ya? Atau di atas kali ya? Coba di atas kayaknya, guys. Oke, fix berarti di atas sekitar sini ya. Di ini kali ya. Bukan, guys, ini mah buat buka trap door, buat buka itu kan. Ini juga ada button. Itu buat buka pintu. Oh, atau ini lagi. Kita harus buka-buka. Ini ada sesuatu nih. Ada sesuatu nih kayak nih. Wait. Bentar guys. Ini ada sesuatu nih, guys. Parkour. Aduh, enggak bisa dong. Coba dulu lah ya. Curiga aja sih gua. Soalnya sini kebuka. Enggak ada, guys. Oh, ini ada button. Ini ada button nih. Oh, let's go. Yes. Aha, let's go. Kamu tidak bisa menyembunyikannya, guys, ya. Gila, pinter banget dia nyembunyiin di situ, cuy.
Oke, tadi di situ gue kira-kira berapa menit ya? Mungkin 3 menit mungkin ya buat nyari di situ mungkin. Di sini mari kita cari lagi. Disuruh tenggelam nih kayak ini. Sumber sini enggak ada ya. Oke, gue cuma buat ngecek doang. Oke, berarti kemungkinan di sini. Jangan bilang di bawah sini. Sabar, sabar. Sabar, gue ngerinya dia bikin jebakan, guys. Di bawah sini ada jalan. Oh, enggak ada. Oke. Kemungkinan besar sih di bawah-bawah sini, guys. Ini Maze sih pasti nih. Ya, benar Maze. Oh, ini apa nih? Ya, malah lewat jalan buntu. Ya ampun. Di bawah sini. Oh iya, ini yang tadi gue gak liat sini. Oh ini zong. Di bawah sini apa? Oh ini ada button juga. Eh bener. Anjir bener. Ini apaan? Button world. Curse pumpkin. Ya ampun, apa ini? Sekitar informasi meskipun gak penting. Jadi map ini ditemukan karena kehabisan ide. Terima kasih. Ini bawah apaan? Hah? What? Wait. Lelah, bentar. Otak gue masih loading. Garing. Lah tadi gue pencet apa icon yang di bawah itu, gue kira itu cuman apaan, gue pencet ternyata itu buttonnya. Apa cuy, udah menang apa ini? Ya ampun, aduh duduh, ya ampun ampun bang, ya ampun, ternyata udah bener guys. Ya ampun, level 10. Gue gak sengaja, itu level 10 asli, bener-bener gak sengaja sama sekali. Gue cuman pencet doang nih, ada icon di bawah sini, di bawah sini, tapi terus gue pencet lah, ternyata itu bener. Ya ampun, ya udahlah ya. Ya, ternyata find the button kali ini gak sesusah map yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu benar-benar susah cuy, gue sampe keribetan nyarinya. Dan ternyata yang ini mungkin selesai dalam 12 menit mungkin ya, gak tahu juga. Ya, ya kurang lebih ya sekitar segitu. Pokoknya gampang ini, gak terlalu susah banget ya. Eh, ya yalah, langsung balik ke lobby, gue pengen baca sesuatu guys. Ya yaudahlah teman-teman, terpala gue pengen baca dulu tapi langsung balik ke lobby. Yaudah teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Bagi kalian yang mau download mapnya silahkan link di deskripsi, gue bakal sediain link dari pembuatnya ya teman-teman. Dan juga subscribe juga channel pembuatnya dan channel gue, bantu channel ini 50.000 subscribers ya teman-teman. Dan yaudah, terima kasih yang nonton dan jangan lupa tinggalkan like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah, dadah, dadah teman-teman. Yeay, dadah.